Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ucapkan kepada murid-murid tahun 3 Sri Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Murid-murid sihat semuanya? Okey. Alhamdulillah. Okey. Jika sihat, alhamdulillah. Syukur kepada Allah kerana Allah masih memberikan kita nikmat kesihatan, iman, kekuatan untuk beribadah kepadanya. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya, marilah kita sama-sama membaca doa dahulu sebelum belajar supaya pelajaran yang kita dapat sebentar lagi mudah-mudahan Allah kurniakan kefahaman dan membuka ruang hati kita untuk memahami pelajaran sebentar lagi. InsyaAllah. Okey, tanda tangan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatah alayna hikmataka wa syur alayna min khazain ya rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal mu'minin. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban syamsa wal qamara ra'aituhu lisajidin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, selesai sudah kita membaca doa. Okay. Alhamdulillah. Okay. Sebelum kita memulakan pelajaran matematik tahun 3, Ustaz nak pastikan semua murid-murid mempunyai buku teks matematik tahun 3 jilid 2. Buku teks matematik jilid 2 dan disertai juga buku aktiviti. Okey. Ada tak buku aktiviti? Pastikan ada ya murid-murid. Okey. Ini buku aktiviti. Okey. Standby kat tepi. Okey. Kita sambung pelajaran kita. Sebelum ni kita berhenti pada topik 5. Topik 5, masa dan waktu. Topik 5, masa dan waktu. Okey, masing-masing sila buka buku teks. Kita akan pergi kepada topik subtopik darab masa. Okey, subtopik darab masa. Okey, murid-murid, muka surat 40 ya. Buka. Sekarang, muka surat 40. Buku teks. Okey. Dapat semuanya? Alright. Okey. Okey, kita tengok. Pada contoh yang pertama. Okey, sama-sama kita baca. Jadual menunjukkan masa Hilmi berlatih bowling dalam seminggu. Berapa jamkah Hilmi berlatih dalam masa 4 minggu? Okey. Kita tengok pada soalan ini perkara penting yang murid-murid kena faham ialah seminggu. Okey. Kita tengok seminggu dan rujuk juga pada jadual. Okey. Okey. Kita rujuk pada jadual. Jadual tersebut menunjukkan pada hari Isnin, Rabu, Jumaat dan Ahad. Hilmi berlatih bowling selama 3 jam. Bermakna secara jumlahnya Hilmi berlatih selama 3 jam pada 4 hari. Murid-murid kena jelas. 4 hari dalam 1 minggu. Bermaksud Hilmi mengambil masa 12 jam untuk menyiapkan latihannya, menyelesaikan latihannya, latihan bowlingnya untuk 4 hari tersebut. Okey, itu untuk 1 minggu sahaja. Bermaksud soalan yang dikehendaki ialah 4 minggu. Bermaksud ada
lagi 3 minggu yang belum kita kira. Ha. Murid-murid tengok balik jadual tersebut. Jumlah yang diberikan kepada kamu 12 jam untuk 4 hari tersebut. Itu merangkumi dalam 1 minggu sahaja. Ha. Memanglah Isnin sampai hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Tetapi itu hak untuk satu tempoh, satu kerangka masa, 1 minggu sahaja. Jadi ada lagi 3 minggu yang belum kita kenal pasti berapakah jumlah jamnya. Okey, kita tengok konsep mendarat. Okey, bermaksud dia nak 4 minggu. Jadi 4 minggu kita darabkan dengan 12 jam ataupun 12 jam didarabkan dengan 4. Bermaksud 4 minggu ya, murid-murid. Okey. Jadi 2 darab 4 kita dapat 8. Okey, yang ni merujuk kepada sifir 4. Pastikan murid-murid jelas sifir 4. Okey. 4 darab 1. 4 darab 1 darab 4, 4 2 darab 4 dapat 8. Okey, bagus. Okey. 2 darab 4 dapat 8. Seterusnya 1 darabkan dengan 4, kita dapat 4. Okey, bagus. Jumlah keseluruhan Hilmi berlatih bowling selama 4 minggu, kita dapat 48 jam. Bermaksud dalam 4 minggu dia berlatih selama berapa? 48 jam. Alhamdulillah. Okey, dapat. Situ murid-murid. Okey. Okey. Dapat ya? Okey. Kita teruskan kepada contoh yang kedua. Darab 6 dengan 53 minit. Okey. Start ulang. Darab 6 dengan 53 minit. Okey. Kita tengok cara yang pertama. Seperti biasa, murid-murid kita dilatih untuk membuat bentuk lazim. Jadi, ustaz pun sarankan supaya kita buat bentuk lazim cara yang pertama ini. Okey, supaya jelas macam mana kita untuk mendarabkan nombor tersebut. Okey, 53 minit didarabkan dengan 6. Itu maksud dia. Haa. Darabkannya dengan 6. Okey. Bila mana kita mendarabkannya dengan 6, kita tengok satu persatu. Bermaksud di sini kita kena bentangkan di sebelah kaki nota kita ataupun buku conteng kita. Kita tulis sifir 6. 1 darab 6, 6 2 darab 6, 12, 3 darab 6, berapa? 18. Okey, bagus. Okey, murid-murid. Okey, jangan lupa. Sifir tu mesti standby. Ha, kau ustaz dah pesan? Ha, pastikan ada sifir. Ha, kena buat nota khas untuk sifir sahaja. Ha. InsyaAllah lepas cuti ni ustaz nak cek, pastikan murid-murid ada nota sifir kamu semua. Boleh? Alhamdulillah. Okay, ustaz harap kamu semua boleh. Boleh ya? Alright. Okey, kita sambung kepada pelajaran tadi. Okey, perkiraan tadi. 53 darab 6. 3 darab 6, kita dapat 18. Okey, 8 di bawah, naik di 1 di atas. Terus sambung sifir 6. 5 darab 6, kita dapat 30. Dan ditambahkan dengan 1, kita dapat 318 minit. Okey, good. Dapat ya, murid-murid? Alright, okey. Bila kita dapat 318 minit, kita bentangkan ia supaya kita jelas. Jawapan yang ada ialah
318 minit. Okay ya? Alright. Okay, Alhamdulillah selesai. Okay, kita pergi tengok kepada soalan 3. Okay. Soalan 3 kaedahnya sama. Soalan secara terus ataupun direct to the point, straight to the point. Tak apa, kita lompat ke muka surat yang sebelah. Mana ni? Okay, ha ni. Kita tengok pada muka surat 41. Okay, ini kaedah lain pendaraban untuk jam dan minit. Okay, waktu yang berasingan. Okay, ada diberi jam dan ada bagi minit. Jangan campurkan dia. Dinasihatkan supaya kita asingkan dia supaya kita nampak pembahagi. Untuk jam, di sini. Untuk minit, sebelah sini. Jangan kamu rapat-rapatkannya supaya nanti keliru. Kamu nak mendarat nanti. Okey. Bentangkan dia membuat seperti bentuk lazim. 3 jam, 10 minit, darab dengan 2. Bersamaan dengan, kita tengok darabkan dahulu minit. Selesaikan minit dahulu. Kosong darab 2 dapat kosong. Apa-apa nombor darab kosong mesti juga dapat kosong. Dan 1 darab 2 mendapat 2. Dan seterusnya 3 darab 2 kita dapat 6. Okay, bermaksud kita mendapat jawapannya 6 jam 20 minit. Alright. Okay. Okay, sama juga soalan yang diberikan, contoh yang diberikan muka nombor 5, latihan nombor 5. Okay, dan kamu boleh cubalah membuat latihan tersebut di dalam buku aktiviti. Okay, masing-masing buka buku aktiviti. Kita cuba buat latihan muka surat 101. Okay, murid-murid. Muka surat 101. Okay. Okay, ya? Take note lah semua. Muka surat 101. Buat latihan dahulu. Jika ada permasalahan, boleh PM pada ustaz. InsyaAllah ustaz akan cuba bantu. Wallahu'alam, setakat itu sahaja pelajaran kita. Ustaz akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kamu. Baik, assalamualaikum.